Setiap kota pasti memiliki tempat yang terkenal keangkerannya dan terbilang banyak memakan korban, baik karena letak geografisnya maupun tentang keberadaan sosok penunggu wilayah tersebut. Seperti Tanjakan Emen di Subang, Bukit Gombel di Semarang juga sangat terkenal dengan hal-hal gaib yang sering terjadi di sekitarnya. Pertanyaan pertama adalah, benarkah Bukit Gombel dulunya pemakaman massal? Dan benarkah tempat ini selalu meminta tumbal karena adanya perluasan lahan yang dirasa mengganggu penghuninya? Adakah hubungan penamaan Bukit Gombel berawal dari sosok makhluk misterius bernama Wewe Gombel? Selengkapnya akan kami bahas Misteri Bukit Gombel versi On The Spot. Bukit Gombel. Jika Anda mendengar nama ini, apa yang ada di pikiran Anda? Sebagian masyarakat percaya jika Bukit Gombel yang terletak di Tinjo Moyo, Banyumanik, Semarang tidak lepas dari misteri tentang sosok makhluk astral bernama serupa. Dalam tradisi Jawa, nama ini memiliki arti roh jahat yang suka menculik anak-anak. Sosok ini tidak melukai anak-anak yang diculik, hanya saja ia biasa menculik anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Penculikan ini dimaksudkan untuk menakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya yang tidak baik kepada anak mereka. Anak-anak tersebut akan dikembalikan jika orang tua mereka sudah sadar dan berjanji tidak akan melantarkan anak mereka lagi. Beberapa masyarakat sekitar mengaitkan kehadiran makhluk ini dengan berbagai kecelakaan yang terjadi di sini. Kabarnya sosok seperti wanita berbaju putih kerap tiba-tiba melintas dan menyeberangi jalan. Hal ini jelas mengejutkan para pengendara hingga terjadi kecelakaan. Keberadaan Bukit Gombel tidak lepas dari kepercayaan masyarakat yang meyakini jika dulunya saat pemerintahan kolonial Belanda, Bukit Gombel merupakan pemakaman massal. Kematian para korban dianggap sebagai tumbal nyawa yang harus dibayar atas rasa tidak suka dari para penghuni terdahulu. Masyarakat sekitar masih mempercayai mitos ini. Apalagi di bukit ini sempat dibangun sebuah hotel yang sempat laris pada masanya. Namun benarkah gangguan dari sosok misterius tersebut menjadikan Hotel Sky Garden bangkrut? Tim On The Spot melakukan penelusuran untuk mencari tahu kebenaran tentang kepercayaan masyarakat tentang Bukit Gombel. Sesampainya di lokasi, kami langsung menemui Pak Jumino. Dan di sini kami menemukan sebuah pencerahan tentang asal-usul nama Bukit Gombel. Benarkah ada kaitannya dengan sosok makhluk Wewe Gombel? Gombel asalnya dari kata gerakan operasi militer Belanda. Oh tidak ada. Jadi kata Gombel tidak ada hubungannya dengan hantu-hantu, tidak ada. Gombel tidak ada hubungannya dengan hantu-hantu. Asal-usul nama Bukit Gombel nyatanya tidak berasal dari makhluk mitos Wewe Gombel. Namun, bagaimana awal mula tentang Bukit Gombel ini ya, pemirsa? Tentunya bukit terus dibelah jadi dua buat jalan. Dulu pertama masih bukit. Bukit terus dibikin jalan, lama-kelamaan tani kosong. Terus digali merengampung di Pacurin itu. Lama ada istri tahu, bahater yang macam-macam dikasih. Uang garapan, dibeli oleh garapan itu. Terus diambil oleh PT Kamuda. Dibangunlah hotel itu. Mulanya di kawasan Bukit Gombel, dibangun cottage yang letaknya berdekatan dengan kolam renang. Pada masanya, cottage ini sangat laris sebagai tempat hiburan keluarga. Terdapat kolam renang dewasa dan anak-anak.
Mengetahui tempat tersebut memiliki potensi dan sangat strategis, dibangunlah Hotel Sky Garden. Hotel ini sempat ramai didatangi pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hotel ini resmi ditutup sekitar tahun 1983. Tiap kamar orang nginep ada ularnya, besar banget. Jadi pohon atasnya besar, bukan satu kamar, tiga kamar bareng. Ya, pada teriak-teriak, lari semua. Ya, orang-orang pada cerita, akhirnya kebeli hotelnya macet gara-gara itu, cerita itu. Penasaran dengan seramnya bangunan tersebut, kami melakukan penelusuran ke dalam hotel. Dari area lobi, suasana menyeramkan sudah terasa, karena bangunan ini sudah sangat tidak terawat. Atap yang mulai keropos menambah kesan angker bangunan ini. Udara pengap terasa saat kami menjajaki lantai satu. Terdapat sebuah lorong yang sangat terkenal menyeramkan. Tidak tampak sesuatu saat kami berada di sini. Hal-hal penuh misteri yang terjadi di sekitar Bukit Gombel semakin diperkuat dengan ditemukannya sebuah makam. Tidak seperti cerita yang beredar tentang keberadaan makam massal, kami hanya menemukan satu makam. Namun, makam tersebut sangat tidak biasa. Makam milik M. Saputra ini berada di tengah-tengah hutan. Makam ini memiliki panjang sekitar 4 meter lebih, lebih panjang dari makam umumnya. Makam yang tidak diketahui asal-usulnya ini tetap dibiarkan berada di kawasan sekitar hotel karena masyarakat khawatir akan timbul hal yang tidak diinginkan jika makam tersebut dipindahkan. Walau banyak hal misterius yang ditemukan di kawasan ini, ternyata bangunan bekas Hotel Sky Garden dihuni sebagaimana layaknya rumah pada umumnya. Sekarang ini bekas bangunan hotel ditempati 7 kakak. Mereka tidak sewa, tidak ngontrak, cuma-cuma. Kalau listrik pada pasang di pakai pulsa. Kalau air tadi dari Pak Nek yang ngurusin. Mereka menempati ruangan berukuran 4,5 x 5 meter. Bekas kamar di hotel berbintang kala itu. Tidak banyak kamar yang terpakai, hanya kamar yang masih bagus saja yang ditempati. Tak ada rasa takut bagi para penghuni menempati gedung yang terkenal sangat angker ini. Mereka melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Karena sudah kebiasaan, jadi ya tinggal biasa gitu aja. Kalau orang luar masuk, serem keretanya. Apalagi sampai ke kolam. Banyak orang keserupaan sana. Merasa dia itu sendiri jalan, terlalu keserupaan sana. Terlepas dari hal misterius yang berkembang di sini, kita tak dapat memungkiri kalau Bukit Gombel menjadi spot terbaik saat malam hari untuk sekedar melepas penat Anda sambil menikmati cahaya lampu kota Semarang. Sejalan dengan perkembangannya, dibangun banyak kafe yang selalu ramai di akhir pekan dan saat perayaan spesial seperti Tahun Baru. Karena dari sini Anda bisa menikmati kembang api di atas lampu kota Semarang. Jika Anda sedang ke Semarang, tidak ada salahnya menikmati pengalaman menarik ini ya, pemirsa. Pemirsa, percaya atau tidak tentang cerita yang berkembang di Bukit Gombel, alangkah baiknya Anda untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintasi Bukit Gombel ini ya, pemirsa. Karena tanjakan cukup curam dan gelap saat malam hari.